Bagi pertandingan kucing domestik, apa kata kita teruskan lagi ya program kita pada hari ini setelah Carnival Kucing Comel 2019 edisi yang kedua dengan slot ceramah. Bagi slot ceramah yang pertama ini, kita dengan ini menjemput ya wakil daripada Jabatan Perkhidmatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan, IC Ahmad Mujahid bin Khadir. Kita majlis mempersilakan. Thank you.
Kapolda. Sekali lagi jabatan Perikatan Veteriner Wilayah Persekutuan Labuan. Haiwan mampu untuk merasai kesakitan, ketakutan dan kelaparan. Justru kita sebagai manusia, sebagai pemilik hewan, kita perlu memperhatikan sekiranya kita terpaksa menjaga hewan yang kita sayangkan, maka kita perlu menjadi pemilik hewan yang kita takutkan. Jadi sebelum itu, menjadikan hewan sebagai hewan, sebagai kawan, sebagai pet, sebagai pelajar bersama. Yang kedua, dengan kita mengenal hewan, hewan ini, hewan itu kan memberikan kegembiraan kepada pemiliknya, dan kita boleh menimbulkan rasa kasih dan sayang kepada hewan. Yang ketiga, dengan kita memiliki hewan, apa juga hewan kesayangan seperti kucing, piranha, kuda merah, sedangkan juga merah burung, ada yang merah kuda, dan teman-teman muslim yang merah anjing, diberi juga pemeliharaan aktiviti tersebut, jadi boleh mendisiplinkan diri dan membentuk sifat yang kita memiliki hewan kesayangan, kita akan membuat sifat ketika diri dan kedepanan kesehatan digital hewan dan juga kita pun akan jadi sehat di mana hewan dan dengan kedepanan hewan juga dengan beberapa tips namanya. Jadi ada beberapa tips kita memberikan nasihat tentang tips kesehatan hewan kesayangan Anda. Yang pertama, pemilik-pemilik hewan kesayangan, sebaiknya kita memberikan lingkungan resmi vaksinasi ataupun imunisasi kepada hewan kuat-kuat, khususnya kucing dan anjing. Sebab kita tahu hewan-hewan ini mempunyai beberapa jenis penyakit yang boleh menjangkiti kepada manusia. Contoh hewan seperti anjing ada penyakit yang boleh menjangkiti manusia dan penyakit yang tidak mahu seperti penyakit rabies. Jadi untuk itu kita perlu memberikan suntikan vaksin. Suntikan vaksin ini sebagai pencegahan supaya hewan tidak menjangkiti yang bahaya dan juga penyakit bukan saja pada hewan tetapi boleh menjangkiti juga manusia. Kemudian hewan dan kuat, khususnya pemilik anjing dan kucing kita kesiapkan. Jadi pesan jabatan Kementerian Veteriner Iban kesatuan-kesatuan pencinta hewan NGO memberi nasihat supaya kucing ataupun anjing itu di awal membiarkannya dengan cara yang terbaik adalah dengan kita memantulkan hewan itu kan? Sebab kucing dan anjing itu sangat cepat membiak. Kalau kita tidak kawal, maka dia boleh membiak dan lama-lama akan menyumbang kepada pertambahan populasi anjing atau kucing yang terbiak. Jadi justru itu kita perlu menghantar kucing tuan-tuan sekiranya perlu untuk dimandulkan di pemberi. Jadi pada petang ini dan juga besok kita ada program untuk pemberian kucing jantan. Kalian
betina, kucing dan anjing, perempuan, perempuan dan anak menjadi berkenaan di tempat kami lah. Seperti anak-anak. Jadi jenazah kucing dan anjing itu pada klinik swasta dan perempuan. Lepas itu, selain daripada itu, haiwan kesayangan. Hewan kesayangan